ayam hutan. Betanda senyap, hei dada lampingan. Kalaulah ada, hei dapat sang hutan. Mana nanti, hei ada sambungan. Tinggi lagu ni. Kompas tu kenapa? Oh, sebab kompas ni boleh tolong Indra. Tolong macam mana? Sebab bila tengok Maya, saya selalu hilang arah. Dah mandi? Dah lah! Eh, kalau sehari yang tak mandi tak boleh ke? Mana boleh, rimas lah. Ah, macam itulah sehari abang tak nampak Yati. Utang abang Jaafar dekat kedai ni berapa dah? Dalam RM43 macam tu. Apa kata RM43 tu kita sekalikan dengan duit hantaran kita? Yeah! Okey, kita nak belajar sejarah dulu ke ataupun matematik dulu? Sejarahlah. Supaya biar kita kenang sampai bila-bila. Program Meletup. Pemenangnya adalah Sepatu Reunion Live 2017. Sepatu layan je. Motor aku ni. Ni yang dipanggil wife suku agaknya ni. Allahuakbar. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam On. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kamu, On? Alhamdulillah. Belum jawab dah gelak. Aduh, aku ni datang nak mencari anak kamu, si Murni tu. Dah 2 hari dia tak datang kerja. Itulah nasib baik aku ada anak.
Dia ialah yang menengokkan aku. Aku tak sihat semalam. Ya. Ya, penyakit aku tu datang balik. Aku dah khabar dekat kamu. Dulu lagi masa zaman kita muda-muda. Nak belajar biar berguru. Ini kamu belajar tanpa guru. Udah kelain jadinya. Tak apa, on. Buat istighfar. Astaghfirullahalazim. Siapa astaghfirullahalazim? Siapa cakap aku belajar tak ada guru? Ya ke? Bila kamu gurunya, yang aku tahu kamu tak ada guru. Kenapa kau cakap macam itu? Ulah. Oh. On, aku tengah ada tetamu kan? Aduh. Aku tengah ada tetamu on. Kan? On, bawa bersabar, on. On. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Hei. Aduh. Jangan datang. Jangan datang. Dah. Sabar. Duduk. Hei. Show. Aku dah suruh dia pergi dah. Ni. Hei. Kamu ni dah tak sihat ni. Ulah. Bila aku nak cakap ni on? Cakaplah. Yelah. Ni, aku ni buka apa? Dah kamu tinggal berdua ni. Aku risaulah. Udah tu sekarang ni di kampung kita udah ada kacau, ada kekacauan. Orang datang nak menyuruh kita pindah dari kampung ni. Aku takkan jual tanah ni. Tanah ni banyak kenangan. Dia offer aku hari tu. Ha. Aku tak jual. Aku takkan jual. Tapi, kau jual? Tapi on. Kau jual? Aku tak jual. On. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Macam inilah on. Aku rasa eloklah kita jual. Aku pun sebenarnya bukanlah nak jual sangat. Tapi sudah terganggu di rumah aku tu. Kenapa? Ha. Aku nak tidur pun tak senang. Bising. Bunyi jentolak, bunyi tereta semua ada sebelah rumah aku. Pernah tu aku terjaga dari tidur, piling depan kaki aku ni. Piling depan kaki? Ha. Oh. Depan kaki. Nyaris. Oh, nyaris kamu bangun. Kalau tak jadi bangunan kamu. Itulah pasalnya. Aku nak ke dapur, tiba-tiba pula ada orang jaga lalu lintas dekat pintu dapur. Pegang bendera merah. Oh, maunya aku tak pindah. Engkau nak pindah? Aku tak akan pindah. Kau on. Dengan aku sama. On. Aku rasa eloklah kita pindah on. Astaghfirullahalazim. Tempat ni diorang nak buat surau, nak buat masjid. Mereka katalah kan. Nak buat sekolah, nak buat pembangunan. Eloklah kamu pindah. Aku tak cakap dengan kau kan. Aku tengah cakap dengan kawan aku kan. On. Sabar on. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, tak habis-habis. Tak baik-baik lagi kamu ni. Dah berpuluh-puluh tahun dah penyakit kamu. Dulu baik. Dulu. Dulu. Dia datang balik pula. Hati kamu tak berubat ke on? Tapi aku tak nak jual. Aku tak nak jual tanah ni. Dah. Kamu kenapa on? Semua orang kampung dah pindah. Kamu tak nak pindah lagi on? Dia ingat aku mata duitan. Yelah, kalau kamu buka. Sabar on. Kalau dia ingat aku mata duitan ke? Ya. Aku tahu kamu bukan mata duitan. Tapi kamu kena ingat. Kita ni hidup bermasyarakat. Kamu tak tahu ke yang aku ni dah apa nak cakap apa pun tak tahu dah. Macam inilah on. Kamu berfikir dulu. Bawa bersabar. Aku balik rumah. Aku nak ke kedai aku. Banyak lagi kerja aku nak buat ya. Kamu tunggu sini. Kamu fikirlah dulu. Aku balik dulu. Hei! Apa? Yang isim ni aku tahu. Rumah aku tu. Ya, aku balik. Aku tahu ni rumah kamu. Ya puan. Ya, under progress puan. Ya puan. Dah separuh dah pindah kan. Tinggal sikit je lagi yang degil ni. Ya, dah. Ya puan, saya janji puan dalam waktu terdekat ni semua akan pindah tuan. Ya puan. Hoi. Panggil siapa ke nama pekerja tadi? Panggil budak sivil tu masuk. Masuk. Aku dah panggil masuk. Macam mana nak buat? Dah masuk. Bos.
Dah masuk. Eh, kan dah masuk. Tutup dah masuk. Pintu mengeliukan. Depan putih, belakang putih, tombol sama depan belakang. Bos, kalau depan belakang dalam lain luar lain tu tak skar. Sini. Maaf bosku, maaf bosku. Macam otak kau mana otak kau? Tak ada bos. Kau ni hari-hari lambat masuk kerja. Ya ke hari-hari? Kau kenapa mata kau hitam? Kau macam buruk hantu ya? Kurang tidur. Saya kurang tidur. Saya macam-macam saya buat nampak ni. La ilaha. Nampak saya macam-macam buat. Kau buat apa? Siang malam bekerja. Kau buat apa? Ngecat malam-malam. Ngecat menukang ni bos semua bos. Saya kena buat part time apa semua bos. Ni hantar apa ni ni? Ah, ya bos, ya bos. Ah, minta maaf bos. Minta maaf, minta maaf bos. Minta maaf. Aku. Ni. Pakai macam ni, nak pegang seluar. Apa pinggang, tali pinggang ke atas sih? Itu dulu bos. Dia pasal dah lama sangat kat bawah, jadi kita naikkan ke atas bos. Itu. Maaf, maaf bos. Maaf. Macam mana aku cakap dengan kau? Nama kau siapa? Seman. Man, aku nak beritahu kau. Seman. Ha? Seman. Seman. Saya tak suka orang panggil nama sekerat-sekerat eh. Eh, aku bos. Okay. Eh, kau masuk kerja kau apa? Pukul 8 sepatutnya bos. Sekarang? Pukul 9 bos. Ini 9, hangguk kau. Oh. 9 ni jangan nak menipu aku. Oh. Ini 9. Kurang 2 bos. Tengok jam sekarang kau apa? Tengok jam sekarang kau apa? Bos, tak ada jam bos. Ini bukan jam bos. Ini bukan jam bos. Siapa alihkan? Siapa alihkan? Tak tahu bos. Bukan saya bos. Bos takkan. Takkanlah semua salah saya bos. Takkanlah saya ni dalam banyak masalah. Saya ni masalah macam-macam kat rumah ni. Yes, man. Okay. Sabar, man. Tolong. Man, sekarang ni aku dah siap kau baik-baik. Jangan datang lewat lagi pergi kerja. Jangan lambat. Ikut peraturan. Tak, bos. Sebenarnya sekarang ni, dia macam gini. Kalau bos asyik salahkan saya, sebenarnya bos tu yang salah. Hei! Bos yang salah. Bos patutnya kalau saya belum sampai jangan sampai. Jangan sampai dulu. Nampak? Kalau aku sampai lepas kau sampai, aku lambat. Pukul berapa lambat? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9. Apa? Sekarang pukul 9. Pukul 9 macam mana? Pukul 9 macam mana? Sekarang pukul berapa? Dekat sangat, tak ada jam. Siapa alihkan? Aku dah buat tadi. Sorry, kau bos. Jangan datang lambat. Baik. Saya berjanji saya akan ubah perangai saya ni, bos. Sekarang macam mana program kita? Mana? Program kita macam mana? Mana? Siapa yang tak keluar lagi? Cerita dengan aku. Siapa tak keluar cepat, masa tak ada? Yang mana, bos, eh? Hai. Okey, cepat. Siapa yang belum keluar lagi? Belum keluar lagi. Sebelah sini dah beli. Kita dah beli. Bos, tengah-tengah ni yang kita belum degil. Dia tak nak keluar, bos. Degil sangat. Dia tak nak keluar, degil. Saya dah cakap macam-macam. Kau bawa aku jumpa dia besok. Boleh, saya akan jumpa dia. Sampai projek ni jadi saya akan bawa dia. Pagi tukang kebun, tengah hari tukang masak, petang tukang wood, malam di usia 40-an tukang kang duduk rumah tak larat lagi penat. Tegas lagi sikit. Kenapa macam marah anak tu? Tegas lagi. Kenapa mak buat anak orang macam tu? Tak kena marah ke? Okey, bapak kau dah suka dengan aku. Kau tak nak senang ke? Tak nak senang? Tak payah, leher tak ada. Ini peluang aku. Wah, kau yang betul . Hei. Bos. Lai tau. Bos. Hey. Jangan buat hal, bos. Hari tu ada juga undercover. Hari ni tak ada cover, bos. Daddy. Anak Daddy. Ha? Anak. Anak aku ya. Abang aku berapa orang anak? Abang. Sekarang saya.
Ya Allah Akbar. Azhar, nama nak balik? Azhar, Azhar Sanda. Azhar Sanda. Yang ni nama apa? Bantal Sanda. Yang ni? Gurau Sanda. Lepaskannya hasrat di jiwa. Okay. Kan menambah luka diaku sendiri, mengobati hati. Jangan lepaskan sudah membenci. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Yang driver aku ni pun mana? Aku suruh bagi gate. Kejap. Assalamualaikum. Kalau kelak kabut tak ada orang lain. Kalau kelak kabut tak ada. Dah buka masuk. Tak apa-apa. Kau kena? Saya parking kita bos tadi. Tapi sebab parking dia orang penuh. Jadi saya terpaksa parking menegak lah kereta bos. Oh, minta maaf. Saya punya majikan saya pakai jawan sendiri. Minta maaf. Juita, cawan datuk yang ni. Cawan datuk yang ni, minta maaf ya. Sini datuk. Kaplak. Nampak gayanya kita punya perbincangan semakin hangat. Boleh saya setuju. InsyaAllah saya akan jumpa datuk lagi. Boleh. Saya buat appointment dengan datuk. InsyaAllah. Baik. Datuk ada sini. Kalau boleh bawa anak Datuk ada sini. Datuk, ada orang nak cakap. Kau cakap dengan siapa tu? Ada orang nak cakap dengan datuk. Siapa? Jangan lupa. Saya punya dia memang cakap. Rasa muda balik, rasanya hati aku ni. Dah lama tak berkaraoke. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Assalamualaikum Pak Gami. Salam. Minta maaf banyak sebab lambat ya. Allahuakbar. Kamu ni dah 2 hari kamu tak datang kerja. Ya, sebab kena jaga ayah, tahu kan ayah macam mana. Itulah Pak Gami pun makin risau tengok ayah kamu tu. Dia tu bukan apa. Dari muda dulu, dia asyik belajar tak berguru. Lepas tu bawa salah. Pembawa kena salah. Itulah orang kata gila isim. Tak. Pak Gani, dia tak sakit. Dia sakit lah. Orang yang kacau dia. Ya Allah, aku kenal bapak kamu tu. Tak apalah. Walau macam mana pun, kita sama-samalah jaga dia, mendoakan dia supaya dia sihat cepat. Terima kasih. Halo, Guni. Dah jaga, dah datang. Assalamualaikum. Pak Guni. Ya. Pak Gani. Kau Gani. Bukan Guni. Ni, kamu ni pagi-pagi dah kemari ni. Sekarang pagi ni? Pagi lagi ni. Saya rasa macam malam. Kamu dah tengok dapur barang yang tak ada? Abang. Ya. Abang nak minum apa? Murni. Murni sihat ? Alhamdulillah sihat. Okey, apa air yang luar biasa yang kat sini ada? Luar biasa. Ada macam-macam tak? Macam-macam ada. Teo Ais Limau. Milo Ais. Nescafe Ais. Tak apalah, tak nak lagi itu. Tak nak. Nak minum apa? Cantik sah. air tadi tu semua abang tak nak lah.
Habis abang nak minum apa? Abang kalau boleh nak air... I cannot live without you. Yeah! Woo, dah lama tak buat ni. Ciao! Oh. Eh, boleh? Air. Wow, okey. Itulah. Nanti saya tambah madu, ya? Wow! Ni, Buni. Ya, ya. Kamu tolong tengokkan kedai ni. Aku nak ke kedai sekejap, ya? Kejaya Padani. Sebenarnya lupa pula nak bagi tahu. Apa lagi? Kedai makan kita ni gula dah habis. Eh, gula dah habis? Ya. Tak apa, tak payah gula. Kamu pun dah cukup manis dah. Cia! Asal tak boleh tahu. Okey. Lama lagi ke air tu, Murni? Ya, saya. Lama lagi air tu? Lama lagi ke? Abang nak makan ke? Itu ada. Nak order makan pula. Nak order makan boleh, ke? Boleh. Nak mie. Okey, tadi air tu makan mie ada mie. Mie goreng, mie latna, mie bandung. Mie bandung. Okey, tak naklah mie tu. Saya nak belum. Saya nak me and you we live together, we married. We have kids and we have son. Cia. Okey dah. Boleh tu? Ada lagi. Pasal kita ni dah lama sangat kan, kenal kan. Macam abang rasa tak sedaplah nama Seman tu. Tak suka nama Seman. Sedap nama tu. Habis nak nama apa? Nak tukar nama lain. Nama apa tu? Nak tukar Yusri. Cia. Okey, cukuplah tu. Bawalah mana air makanan tadi dia. Bos. Kata dah pergi sama pergi warung seorang. Kenapa? Aku tunggu lama kat situ. Bos lambat kan? Lah kau buat hal itu. Saya tinggal. Yalah. Kenapa? Assalamualaikum. Aku terima nikahnya. Waalaikumsalam. Ini Murni, dia anak owner yang tak nak jual rumah tu. Tak, siapa kata jual? Hah? Rumah dia patut kocak. Jual pula. Kata suruh jual. Diam. Murni. Ya, saya. Nak minum apa? Menu ada menu. Ya Allah, putih. Menu. Syah. Panas. Lama tak buat, Syah. Jadi landak je pick up line ni. Woi. Hai. Tapi ada macam-macam lah. Kita ada macam-macam. Tapi saya nak tahu, awak tahu tak apa ada dalam menu ni? Makanan, minuman. Salah. Menu, me and you. Teruskan. Ini owner tu. Ini yang tak nak jual tu. Owner tu? Sana. Ayah. Munir. Ya. Mana kawan ayah tadi? Yang mana, ayah? Yang color hijau. Ini siapa ni? Dia tak ada. Ni kenapa ni? Assalamualaikum, pakcik. Saya... Ini bos saya. Ini bos saya. Tak nampak macam bos, tapi ini bos. Tak kenal kau tau. Kau datang daripada daerah mana ni? Saya daripada... Jangan ganggu aku lagi, boleh tak? Tak. Dia bukan cakap dengan bos. Aku tak boleh tau. Dia cakap orang belakang. Jangan cuba panggil aku ke dalam tu. Jangan cuba panggil aku dalam tu. Aku tak boleh. Aku tahu kau belakang tu. Pakcik. Munir. Kesian ayah kena ganggu. Bila cakap dengan aku? Munir. Sabar. Ya, ya. Ayah dah sihat kan? Ayah memang sihat. Nak Maggie? Cakap gila orang ni.
Buah tak apa ya? Ha? Buah. Buah bagus. Ya? Campur dengan Maggi buah tu. Ayah nak Maggi. Okay. Sebab tadi ayah nampak Muni bawa menu Luxina. Boleh sekali. Boleh cakap. Inilah maksudnya cakap. Pergi cakap. Assalamualaikum. Dah suka macam mana boleh terkeluar MLM ni? Apalah. Ha? Malu je kat orang. Ha? Pergi sana. Oh, dia cakap dengan Joey. Cakap dengan Joey. Hey, tengok. Yang ni aku cakap dengan kau. Boleh tak kau orang keluar daripada sini? Kau mengganggu anak aku, kau tahu tak? Kau orang dah nak beli rumah aku? Huh? Ini kau ganggu anak aku. Keluar sekarang boleh tak? Ini cakap dengan siapa ni? Dengan kau orang. Siapa lagi? Huh? Oh. Keluar. Balik. Ayah ni customer. Biar. Keluar. Tapi ayah dia tak makan pun lagi. Keluar. Jangan sampai aku dongak terbalik ke belakang ni baru nak keluar. Kau balik sini. Balik. Tapi Pak Gani nanti dia baru je minta tolong. Apa? Kau ni sekarang? Ini sekarang. Aku kan baru. Kalau dah tahu tak boleh sebut ad, cakaplah new. Baru. Cakap new. New dah tentu tak ada huruf R. Tak ada orang pula. Oi, masuk balik. Oi, masuk balik. Ada satu ni, suruh masuk, keluar masuk. Tak. Seram, sorang-sorang. Ha, tahu pun. Ha, sambung. Tadi ada juga kawan. Dekat mana tadi ni? Kau orang rupanya yang nak beli tanah aku, ya? Ha? Cik, rasanya jual aja tanah ni senang. Kepala otak kau. Oh, dah penuh ni. Jual dia ni, bos saya dah datang lah ni. Ha, cuba bos beritahu dia macam mana nak buat apa. Kita akan bagi pampasan. Ha. Tak ada pampasan. Apa yang kelakarnya pampasan? Apa yang kelakar? Pampasan apa yang kelakar? Tak nak bagi final. Degil. Menang. Kita balik jom. Siapa? Kau bawa dengan Rasid Pian. Jom kita balik. Siapa? Apa ni dia ni? Ui, peningnya aku ini. Dia ni watak apa ni? Ha, siapa lagi? Okey, tak apa. Sekarang ni macam ni. Gegas tempat ni. Tak apa. Kok mana pun kita kena kita kena faham. Bila nak berborak lepas orang, seorang lepas orang, seorang. Mana pula si Murni ni? Dah balik. Kena halau balik tadi. Dah balik? Ha, dia dah balik. Baru hari ni start kerja dah balik? Oh, baru start kerja? Ha? Yalah sebelum ni dia cuti. Lama dia cuti. Yeah. Ha, dah dapat makanan dah? Dah. Okay. Sini makan ni, makan. Okay, macam mana? Tak boleh. Orang tua ni kita tak boleh. Cara lembut tak boleh. Memang. Kena cara keras. Nak bercakap pun payah. Kita kena gunakan cara halus. Sakit tangan. Cara halus. Cara halus. Maknanya kena pakai mikroskop pasal halus? Tak itu. Kuman, bukan. Oh, bukan. Maksud aku halus tu, takutkan dia. Menyamar jadi... Yang ini okey. Yang ini okey. Jangan dekat sangat, cucuk mata. Takutkan dia, biar dia orang pindah satu keluarga. Yang ini okey. Ya, dah cakap tadi ni okey. Yang ini okey. Okey. Saya setuju. Kita tak ada bertaring macam gini. Pak, nak tanya ni siapa, Pak?
Ini anak. Aku dah cakap aku dah suruh. Adik. Murim boleh peluk. Boleh peluk. Murim. Adik boleh peluk. Live. Jangan. Live. Ini live. Man. Pakai lama buang, Man. Okay, aku dah cakap. Aku dah cakap tadi. Aku dah cakap. Bang, muzik sedih. Muzik sedih. Muzik sedih. Gembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Okey, Tapan. Masa benda tu dah jadi, saya kurung diri selama sebulan, bang. Oh, yelah. Mak bila saya kesian, dia tengok saya tak keluar makan, tak keluar apa semua. Bila keadaan begitu mencengkam, kita rasa suka untuk berhadapan dengan masyarakat. Tak, bang, bukan. Kunci bilik hilang. Ni, bang. Ni kamera ni. Oh, kalau dia tengok, kau hancur kau sekolah. Aku gerak, bang. Aku berhenti kerja semua pada kau. Dah baik kan? Alah. Ayah rasa? Ha? Tak. Ayah rasa apa? Rasa... Cuba cerita dengan Abang Cik. Apa masalahnya? Siapa? Abang campur Pak Cik. Abang Cik. Kamu kenapa? Masuk TV Satu Malaysia tengok. Kamu popular. Berapa bilion orang tengok. Aku tak payah popular. Aku nak cari anak aku. Bukan aku. Aku nak cari anak aku. Apa program tu kena-mengena? Yelah. Program tu Satu Malaysia tengok. Nanti dia tahulah cerita kamu nak cari anak. Apa benda bengap kamu ni? Saya ada lah buat bisnes kecil-kecilan Dobby. Bagus. Tapi nak beli mesin mahal, jadi saya basuh kat sungai. Kejap dengan makeup, bang. Lama lagi nak makeup. Kejap. Hey, ha? Kau kerja pun esan orang, jangan belagak sangat. Ada order makeup hati kan? Saya. Duduk lah. Yelah, ni siapa pula ni? Kursi tu kuat tak? Siapa ni? Hmm? Siapa? Oh, tahu. Siapa? Roy, hati kau keras. Kerja ada masuk ni. Apa, gagap ke? Persatuan Bina Badan Lem. Bina Badan Lem? Lembut. Bina Badan Lem. Baiklah. Apa dia? La ilah. Tak, kau dalam. Weh, jangan borak dengan aku. Aku terlalas ni. Gila kau ni. Nama Rahman. Abangnya ini apa anak saya? Pakcik nama Suraya. Sudah 10 tahun ter... Sekejap. Meja tak ada. Meja tak ada. Bapak! Masih diganggu. Ayah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Ya. Mungkin tanya, jangan marah ya. Nak buat apa nak marah? Kan ayah dah pesan, kalau tak boleh sebut dalam bahasa Melayu, sebut dalam bahasa Inggeris. Tapi angry pun ada R. Tanyalah apa yang nak tanya tu. Sebelum kawan ayah ni ajak borak, kau relax dulu. Sebelum ni bila Muni tanya, ayah mengelak. Ayah marah. Jadi nak tanya, siapa sebenarnya Mak Muni? Kenapa? Muni membesar ada ayah je. Kenapa kau masih sibuk nak tanya mak engkau? Mak engkau tu mak betul. Mak betul engkau. Maksud ayah mak betul engkau. Tapi kau tahu... kau tahu tak? Dia tinggalkan kau semasa kau berumur 3 minit. Ayah tengah pegang kau. Ayah baru nak azankan kau. Mak dah lari dengan uri-uri. Kat situ lagi kau nak tanya mana mak kau? Minta maaf ya. Minta maaf ya Muni tanya ayah ya. Apa? Pandailah ayah buat diri. Ayah tahu Muni bimbang ayah nak tinggal dengan siapa. Muni dah nak kahwin kan? Ya, bukannya Muni nak kahwin terus, tapi
Bila Muni nak kahwin nanti, siapa nak jaga ayah? Macam mana ayah jaga Muni dulu? Tak payah. Kau kahwin je, Muni. Kau kahwin je. Jangan fikir pasal ayah. Eh, mana boleh ya? Sebab ayah akan ikut kau. Dahlah, Muni. Jangan tanyalah lagi pasal mak kau. Baiklah, kita bincang pasal kahwin ni waktu lain lah ya. Ya. Ya? Risau ayah. Tiada kabar gembira berita mak kau. Takut masuk askar agak ni. Hei, dahlah Munih. Pergilah kamu masuk dalam. Jangan ditanya lagi mana mak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gani. Pak Gani, tak apalah, teman layar dulu. Kamu nak ke mana pula? Munih nak mandi. Seorang je? Hei. Yalah. Jalan elok-elok. Mandi yang beramai-ramai itu dalam swimming pool. Kamu ni. Aku bergurau je. Kamu macam tak kena aku. Ini aku bawakan kamu makanan. Kamu je yang boleh bergurau ke? Aku tak boleh bergurau. Aku tak boleh bergurau. On. Hei, ke sana lah. Astaghfirullahaladzim. Tak habis-habis dia mengganggu kamu lagi ya? Itulah. Aku tak tahulah macam mana aku nak berobat lagi. Yelah, aku ingat kamu suruh. Motor siapa yang kamu repair ni? Kenapa? Bukan ayah. Ha? Tadi belum sempat buka baju. Lepas tu ada lembaga besi di pekerja. Alamak, Muni. Ni kali pam dulu. Hai. Ayah ingatkan ikan keli tadi. Bukan, ayah. Ni. Bukannya ni. Cuba kamu cerita ni. Satu gemuk. Ha? Satu kecil. Poster dengan mata dia semua, ya. Apa kebenarnya tu? Kampung kita dah tak selamat dah, ya. Orang minyak. Abang takut. Tak payah. Takut belakang aku. Tak payah. Kamu ni. Ada orang minyak, ya. Ada orang minyak. Kamu kumpulkan semua orang kampung. Kita ada kamu seorang tergempar. Pergi sekarang. Baik, On. Sekarang juga aku pergi. Aku dah cakap jangan pergi dulu. Kau. Apa aku tu? Cakap pergi panggil semua orang kampung. Yang kau pergi kenapa? Aku cakap dengan dia. Kau jangan. Aku pergi sekarang. Pergi. Aku pergi sekarang. Allahu Akbar. On, aku rumah sekarang. Aku. Ha? Rumah aku. Kamu berkenan sangat ke rumah aku? Ya Allah. Aku. Sabar, sabar. Jom masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam. Yeah. Aduh, ayah pun tak pernah pegang kau. Bos, la ilaha illallah. Keliru. Suka sangat keliru. Berapa kali kau dah keliru? Ya ampun, seronoknya. Wah. Oh, kau bayangkan putih kena hitam. Macam tak lalat. Bapak. Dapat itu. Nampak, dapat pegang apa tu. Sikit lagi tu. Dah. Mati bini marah. Betul lah. Seronok lah macam ni. Memang ini idea yang best. Kalau seronok tak payah. Biasa, borang biasa je. Borang biasa. Kita dah sampai. Okay. Tapi dia tu memang lawa lah. Putih. Lampu dah gelap tapi nampak juga dia. Iya, dia tu dekat padamu. Pada arah ku tuju. Lagu. Oh, lagu. Macam mana, main. Okey, bos. Sekarang ni saya rasa confirm jadi. Mana? Dah boleh, boleh kira kau punya komisen. Dia akan pindah. Cantik. Berapa, bos? Saya boleh dapat berapa kalau ni? Kalau ikut komisen kau, okay. Semua projek ada 7.5 million. Okay. Kau dalam tolak ni, kena X berapa? Ini kau punya. Kau punya X. Sekejap, eh. Ini Y, keserunan X, skinny. M, kuasa 2, berapa? Tadi X tadi berapa 2? Y, okey. Sini saya rasa RM350,000 saya punya bahagian. Boleh? Kau nyanyi je lah. Pasal duit dah banyak. Mana lirik ke? Bagai bulat jatuh ke riba. Nak duit, nak duit. Rentaskan di bunga. Bagai bulat jatuh ke riba. Nak duit, nak duit. Nanti serba buka. Agai bulan jatuh ke riba. Nak duit, nak duit. Serta-serta buka. Bagai bulan jatuh ke riba. Nak duit, nak duit.
Kamu buat apa? Noris getah ya. Noris bukan begitu caranya. Macam mana ya? Itu kamu gesek-gesek geli pula pokok tu kan. Oh, ya. Impian kita keluarga akan tercapai ya. Ayah terpaksa tinggalkan kamu berdua. Eh? Ayah bukan, terbalik. Ya, ya. Ha? Terbalik, dia yang nak pergi. Oh. Dia pergi sekolah selama ni. Sudah! Apa? Kan dah tak tahu nak cakap apa dah. Ayah terus terang, lepas ni kita dah tak ada duit lagi. Kita dah tak ada apa, nak makan, nak minum dah tak ada. Tapi biarlah untuk abang kan. Kurang-kurangnya getah ni kita boleh buat chewing gum. Tapi tak pernah rasa jantung macam... Aku rasa dah boleh stop kot. Sekejap ya. Tak payah. Saya buat ikhlas. Saya buat ikhlas. Saya buat ikhlas. Saya tak marah. Saya tak marah. Oh. Ya, kenangan Maya kan. Saya dah tak makan buah lain dah. Saya masih makan buah apple je. Tahu tak kenapa? Kenapa Indra? Sebab apalah guna hidup tanpa awak. Ha. Daripada pertemuan kita dulu abang kau. Saya tak aku pernah tak tahu tengok dah lama telefon tak balik. Telefon tak balik. Kenapa tu? Tak tahulah. Ya. Barangkali dia busy agaknya. Dia sibuk dengan dia punya assumption dia tu. Kau ni memang tak guna lah abang. Ha? Telefon tak nak angkat. Nanti aku balik. Ayah kat rumah makan pun tidak tahu tak? Ha? Nanti aku balik lah. Ayah makan pun tidak. Bergabung apa semua. Duit dah tak ada. Pergi. Pergi ke? Memang tempat setan tempat ni. Habis segala amalan aku. Ayah. Ayah. Ha! Dah ayah. Kau pun pantang nampak aku joget. Pantang semua ni. Ha? Ya. Dah lah ayah. Ini bukan dunia kita ya. Kita kat kampung ya. Dunia kita yang getah ya. Biar tak apa. Ayah rasa ni dunia ayah. Ha? Ya. Balik tak? Ya, balik ya. Balik ya. Dah ya, kita balik. Ya. Kita balik. Sudah. Kamu yang semua mendorong ayah menjadi begini. Sekali lagi saya nak cakap dengan Datuk. Boleh ke depan sikit? Ya. Mak Datuk, malam-malam ganggu Datuk dan dah harap Datuk. Saya ceria selalu sami banyak kelangan tugas. Untuk kamu tergamak kan? Kamu tolak ayah kat disco. Ayah belum puas lagi. Kebesan kita. Ya. Allah. Alhamdulillah. Ah. Ya Allah, ini dinamakan rezeki. Semoga ceria-ceria selalu. Menyanyi. Tak apalah. Kan tempat aku ni ada karaoke. Biarlah dia menyanyi. RM8 satu lagu je, ya. Satu lagu RM8. Pak Gani cakap. Tak payahlah menyanyi. Tak payah. Minta maaf. Menyanyi pun. Pilihlah lagu elok-elok. Lagu tu banyak Quran. Minta maaf lah. Minta maaf, ya. Macam ni lah, On. Kita teruskanlah ke apa tujuan kita datang ke sini beramai-ramai ni. Demo pun dah sampai dah orang kampung kita ni. Kan? Baiklah. Ha. Kat sini aku nak bagi tahu semua. Setinggan kita telah dilanda orang minyak. Orang minyak. Jangan tak takut, bukan kau. Relax. Nampak kau panik. Takut kan? Kau memang macam ni kan. Betul. Jadi kalau ada sesiapa yang ada idea cara bagaimana nak menangkap orang minyak, boleh usulkan pada kami. Ayah. Ha.
Kita simbah dia dengan air. Sebab air dengan minyak kan tak boleh campur. Eh, mana boleh. Mana tak boleh kalau dia tak bercampur. Tu maknanya dia dah gerak. Ada dah pula. Minyak tu dah tak telap pada, air tu tak telap pada minyak. Tak maunya keluar. Tapi, dulu aku pernah belajar dulu. Orang minyak ni kelemahan dia pada mop. Mop? Mop? Kalau kita lap dia, minyaknya akan luntur. Tapi aku rasa mop saja tak guna kalau tanpa sabun. Pula, kau ni nak mandi ke nak apa? Yalah, kalau minyak tu dengan sabun memanglah dia akan cair kan? Kau percaya ke cakap dia? Aku tak percaya. Aku dah lama kawan dengan dia. Kau tak tahu-tahu lagi dia. Macam gitu orangnya. On. kita tengah bincang kat sini, On. Yang tu jangan ganggu! Jangan ganggu! Minta maaf. Ni dia tak berapa sihat. Saya faham. Ada isim sikit. Salah bawa. Dahlah. Sebenarnya kalau tak ada jalan penyelesaiannya, kita terpaksa buat rukun tetangga. Macam inilah. Sebenarnya, kau dia bercakap. Apa guna dia pasang mic? Dia tadi tarik nafas nak bercakap. Yalah. Dah tiga kali tarik nafas kawan. Ha, cakap. Tak setuju, saya tak setuju. Tak setuju, itu saya je pasang mic cakap tak setuju je. Ayah, kejap. Awak tak percaya ke ada orang minyak kat kampung ni? Saya tak percaya. Ini bukti saya dia. Ha, nampak? Ini buktinya. Ya, betul. Tengok boleh, pegang jangan. Untung besar, ya. Macam inilah, On. Sebenarnya aku dah lama tahu perkara ni. Yang mengacau kampung kita ni bukan orang minyak sebenarnya. Kenapa kau tak cakap daripada awal? Aku bukan tak nak cakap daripada awal, tapi setiap kali aku cuba menerang kepada kamu, kamu cakap dengan orang lain. Jadi aku pun confused nak sembang dengan kamu. Abang angkara siapa ni? Siapa ini semua ini? Angkara si Seman dan bosnya. Seman? Ya. Dia yang cuba menghalau kamu dan keluarga kamu daripada kampung ni. Jadi dia cuba menakut-nakutkan kamu. Seram tak? Tak seram. Baik. Kejap lagi kalau dia sampai, dia tahulah apa aku nak buat dengan dia. Sabar, On. Sabar. Kita kena susun strategi untuk menangkap si Seman tu. Macam mana? Okey, kita berpura-pura yang kita tidak tahu itu dia. Ya. Oh. Ada apa-apa yang kamu nak bercakap? Tak ada. Saya setuju. Oh, dia setuju. Assalamualaikum. Asal ramai sangat ni? Seman. Pak Gani. Pak On. Ya. Yeah. Saya Pak On. Assalamualaikum, Pak On. Dombongnya. Dosa tak jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau datang? Jangan ganggu keturunan aku. Pergi kau daripada situ. Pergi kau daripada situ. On. Aku cakap pergi kau daripada situ. Udah, On. Kau udah. Jangan ke situ, nanti kena kau. Sana sikit. Ui. Itu dia. Pergi sana. Dah boleh keluar. Udah, On. Kamu duduk dulu. Assalamualaikum. Hey, hai, Murni. Abang Seman, Abang Yusri. Yang mana ya? Sebelum tu aku nak tanya kau. Gani? Ya. Yeah. Aku kat sini. Aku ni dah duduk ke belum? Belum. Oh, belum. Belum. Kursi bawah. Apa ni? Okey, tak apa, bagi saya air TO tanpa bayang je satu. TO tanpa bayang. Itu je. Okey? Okey. Saya dengar kecoh kampung ni. Apa ada orang oil apa tu? Ketahulah sikit. Tak nak ketahu langsung dia ni. Aku kalau ketawa pun, pada budak yang tak pergi final tu. Macam inilah, Seman. Apa ceritanya ni? Kamu takkan tak tahu kampung kita dikacau oleh orang minyak. Oh. Iya, Abang. Jadi kita berkumpul ni untuk mencari penyelesaian. Macam mana nak tangkap orang minyak tu? Tak payah. Tak payah sibuk-sibuk. Aku balik sibuk. Dulu. Kau kena walker? Macam tu je. Tak, benda-benda macam ini, apa ni, Pak Gani, tak payah nak settle. Pindah ya. Tak payah. Pindah? Ini semua benda-benda yang kita tak boleh nak jangka. Takkan kita nak lawan orang minyak? Kamu jangan takut. Kami sepakat nak menangkap orang minyak tu. Jadi, kamu kalau jumpa orang minyak, pesan pada dia. Kalau berani, keluar one by one. Uish, bahaya ni. Uish, bahaya. We'll be right back.
untuk musim ni di belakang sana tu yang paling banyak. Kan ada pagar tu, pagar. Sebelah sana tu yang paling banyak luruh. Kebun orang. Pagar lepas kebun orang. Kenapa ni, wei? Kenapa? Durian. Janganlah macam gitu. Tak, aku biasa dari belakang dia jadi macam gitu. Tak kena gelak, bahaya. Bahaya. Kalau durian jatuh, aku tanam pokok kelapa kat sini. Kau okey ke? Pokok durian. Ini pokok durian. Membohong, aku yang tanam dulu pokok kelapa. Dulu pokok kelapa. Oi, macam mana nak betul dengan kau? Aku pun tak reti lah. Terbalik. Hah? Terbalik. Oh. Ni hangat lah nasi ni. Tak nak. Boleh, tak boleh. Berapa banyak dia offer? Dia offer 3.my. Banyaknya. Banyak abang. Minum, minum. Minum, minum, minum. Minum dulu. Minum bang. 30.my. Jual. Engkau jual. Engkau jual. Aku takkan jual kalau tak ada .com. Abang. Boleh tak lepas ni Yati jangan panggil Abang Murad? Habis tu nak panggil apa? Panggil Amin. Amin? Kenapa? Nah, supaya sentiasa ada dalam doa Yati. Ini pula kau . Ini Sin. Ini bukan Sin korang ni. Keluar satu dulu. Ini Sin. Korang Sin. Ini bukan Sin dia. Ini bukan Sin dia. Dia ni. Sin dia. Dia bukan. Ya Allah. Ni. Woi. Woi. Macam ni. Apa? Kita lari ni. Apa ni? Sekejap ni tak boleh. Sembunyi, sembunyi. Sembunyi tak apa. Dia mesti datang lagi. Mana nak sembunyi? Nak sembunyi kat mana? Aku jumpa. Ha ni. Woi. Sama. Dalam. Buka pintu dah betul. Masuk dalam. Oh, dalam. Ah. Dalam. Along. Hey, along. Nak minta tolong tak? Jangan long. Jangan long. Banyak episod lagi long. Alu tak kesekan dekat bandar tu. Alu banyak hutang. Saya dah kata jangan main mesin. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Untuk musim ni, untuk musim ni di belakang sana tu yang paling banyak. Kan ada pagar tu, pagar. Sebelah sana tu yang paling banyak luruh. Kebun orang. Pagar lepas kebun orang. Kenapa? Bos. Kejap. Bos. Bos. Benda tak jadi, bos. Benda tak jadi. Saya pergi kat kampung, diorang cakap, diorang cakap, diorang nak cari orang minyak. Bawa pelan-pelan. Sabar pelan-pelan. Saya dah takut, bos. Rancangan kita tak jadi. Habislah. Habislah. Apa yang tak jadi? Habis tak memang diorang cakap. Aku tak apa. Kalau tak, aku tak faham. Dengar. Diorang cakap, diorang nak cari orang minyak tu. Diorang tak percaya. Maknanya rancangan kita gagal. Alamak. Dia cari uang minyak yang kau takut. Kenapa? Kita kan uang minyak tu. Apa? Alamak. Kita kan uang minyak. Alah, bos. Bos. Siapa datang? Bos, siapa datang, bos? Kejap. Kejap. Tak ada cermin, setan. Tak ada cermin. Buka pintu. Bos. Bos. Jek. Oh. Dah. Angkara korang. Sini semua. Semua ke depan. Ha? Korang rupanya yang jadi orang minyak. Tak. Mana ada? Tak. Saya kerja ikut arah. Kau nak halau aku daripada rumah aku? Tuan kandang aku, Krem. Kau punya angkara. Kau panggil bos kau sekarang. Siapa bos kau? Tak. Saya tak tahu. Ini bos. Ini bos. Bos. Hello, dia nak jadi hak datu. Aku nak panggil bos kau. Puan datang bang. Puan tu datang. Aduh mengamuk ke ofis tuan. Tu datang tuan. Cepat. Panggil bos. Dia on the way.
Dia on the way datang. Panggil bos lagi besar. Keren, badan aku keren. Sabar. Okey tak? Sabar. Panggil bos kau cepat. Dia sampai. Sabar. Sabar. Ya, masuk. Tuan, masuk. Sampai. Bos sampai. Siapa tuan? Oh, belah bos kita pun. Tony Bandra. Dah sampai belum? Dah. Hey, Tony Bandra. Tuan, kau dah bersedia ke nak tengok bos kita? Saya pun first time. Kau bersedia ke? Inilah bos kita orang. Tony Bandra. Sampai sini. Ya, Puan. I suruh you buat apa? Buat kerja kan? Ya, Puan. Bukan suruh bertegak. I tak. Bukan suruh bergelut. Nak tak. Jadi pakcik bawang. Bukan, Puan. Masalahnya inilah pakcik yang tak nak jualkan rumah tu. Mira. Apa tu? Tu sana, eh. Tu sama sana. Sana. Bukan sana. Apa? Mila orang yang tak nak jual rumah tu. Ke depan, Puan. Mira. Aku suka you dah panggil. Mira pun ke betul ni. Mira. Kasih. Who are you? Puan depan, Puan. Kau tak kenal aku, Mira. Puan, ada jak dalam kepala. Shut up. Kau tinggalkan aku 20 tahun lalu. Punya jenuh aku nak membesarkan anak kita. Mana kau pergi? Ni sak. On. Masih on. On tak on? Mira, ini siapa, Puan? Kenapa kau datang lagi mengganggu hidup aku, Mira? Dia suka hati aja dia cakap ganggu hidup dia. Eh, kau nama siapa? Saya Seman. Oh, Seman. Ha? Ini yang ini. Mira, kau ingat aku tak? Aku ingat aku tak? Aku. Apa kau ingat? Tolonglah ingat. Kau tak ingat aku ni. Apa? Tolonglah ingat. Tolonglah ingat. Kau jangan berlagak pakai mic sampai dua, ya? You tengok I sekarang. Jangan panggil I Rubia, okay? Itu nama kampung. Now, I Puan Ruby. Tengok, I dah jadi kaya raya. Nampak tak? Biarlah kau kaya macam mana pun. Tapi biarlah kaya dengan budi bahasa, Rubia. Kau nak tahu tak apa khabar anak kita? Dia asyik tanya je mana mak dia. Kau tahu tak? Abang sehat. Kau tak faham cerita rupanya. Jenuh aku jual, aku tolong, aku bantu, aku fit. Kau tetap buat tak tahu. Apa kejadian dah orang belakang ni? Orang tak beri kau ke? Kita tahulah. Kita nak puji awak sikit tak boleh ke? Anak mana? Anak bini nombor satu, nombor dua. Selamat. Oh, nasib baik dia dah ingat. Cepat. Keluar. Masuk. Siapa? Sabarlah. Masuk. Ayah. Ayah. Jangan mengamuk. Ayah, bertenang, ayah. Jangan mengamuk. Istifa, ayah. Ngucap. Oh, mana diorang ni anak-beranak? Moni, yang kamu tanya selama ini, mak kamu mana, mak kamu mana? Ayah. Itulah mak kamu. Mak. Jadi Muni, lepas kamu tengok mak kamu, kamu rasa kamu ikut mak ke ikut ayah? Ikut macam perangai mu, mak. Terpulang jawapan kamu. Jangan ikut perangai ayah. Tak tahu maju ke depan. Asyik ghostan je ke belakang. Nak ikut mak? Pergilah Muni. Panggilah peluk mak. Ayah, lip-lapnya. Budak ni, kau ada apa kat dia? Aku ajar dia budi bahasa. Ingat. Mak dengan ayah berpisah. Kamu dengan mak tidak berpisah. Peluklah mak kamu. Pelukkan mak kamu, wakilkan ayah. Hei. Amboi. Inilah anak kita. Belakang. Inilah anak kita, Rubia. Kau tak cukup bagi makan ke? Kurus je. Astagfirullahalazim. Rubia. Kalau kau asyik kan kerja nak banter aku je bila cerita ni nak habis. Time ni kau insaf, Rubia. Time ni kau insaf. Kita insaf? Ya. Yeah. Sebenarnya kita tak pernah lupa pun. Alhamdulillah. Ingat balik. Rubia. Masih sama macam dulu, ya.
tak sama. Kita dah lama kau, tak ada dialog kat sini. Dah lama kau tengok aku buat apa tau. Ni apa ni? Iyalah nak buat drama. Inilah mak, inilah mak. Inilah mak kamu. Ini mak. Kalau dah kaya sangat pun. Mami, mami, mami. Jangan panggil mak. Mami ya. Mami. Mami. Yalah. Mami. Kalau dah kaya sangat pun lipstick tu jangan digunakan spray motor. Berak sangat. Kau ada ke lipstick motor? Peluklah mak. Peluklah mak. Tak kena.